Hey bro, saat ini saya sedang membeli sebuah airsoft gun yang paling unik dan paling saya sukai, yaitu Makmur FMG9 yang replika dari Sila. Ada tulisan shoulder bombard set juga di sini. Mari kita coba buka. Makmur ini saya beli dengan harga Rp100.000. Sangat murah sekali daripada dengan Makmur yang versi buatan asli sekitar harga 4 jutaan. Tapi ini ada versi hemat dengan versi Cina. Dengan bahan plastik, di sini ada diagram ya. Bentuknya seperti senter, senter ada laser, sekilas seperti koper atau senter seperti di pesawahan gitu ya. Berbeda dengan harga yang 4 jutaan, bila ditekan akan langsung membuka menjadi FMG9, tapi yang ini harus manual begini. Tas. Lalu untuk magasinnya sekitar 18 peluru. Springnya di sini. Ya karena ini edisi Cina jadi kualitasnya juga tentu rendah. Suaranya seperti tidak ada tenaga. Kita coba dengan buruk. Suaranya. Kita pakai laser ya. Kita pakai laser. Untuk akurasi antara laser dan peluru tidak akurat ya, karena dayanya rendah, tidak seperti aslinya yang seharga 4 jutaan. Bahkan saat ditembakkan ini selongsongnya pun mau lepas. Alangkah baiknya ini tidak digunakan. Okay. Kita coba lagi. Jika sudah digunakan, kita bisa menyimpannya dengan cukup mudah. Tipnya ada ini. Dan bisa disimpan. Bisa disimpan dengan peluru atau tanpa peluru.
Rock ini. Nah, kembali seperti semula. Ya, sekian itulah review saya tentang Tegul FMG 9 dengan replika Cina versi murahnya. Walaupun kualitas tidak menjamin dan tembakannya tidak akurat, tapi ini bisa menjadi sebuah barang koleksi pribadi dengan harga yang lebih murah.